para bunda suatu hal yang sangat menyenangkan. Saya berkumpul dengan para sahabat yang bisa tertawa-tawa dan juga memberikan inspirasi untuk semua bunda dan juga wanita Indonesia tentang bagaimana memulai sebuah bisnis di negara orang, di kota orang, lain ladang lain ilalang, mesti survive, nggak boleh ngeluh, gitu ya? Ya. Kalau bikin bisnis gini tuh langsung baksek kaya raya gitu nggak? Apa jatuh bangunnya tuh ada? Enggak, jatuh bangun. Ceritakan bagaimana jatuh 1000 kali bisa bangun juga 1000 kali. 2000 kali. 2000 kali. Gimana ceritanya? Ya udah, kayak ini kita juga pernah tutup, Maret tutup, Desember kita buka lagi. Tadinya sempat yang trauma, cuma yang namanya bisnis itu kita nggak boleh nyerah, harus coba lagi. Yuk kita coba. Nah, makin dengan konsep yang berbeda yang tadi saya bilang, jadi rames, konsep jadi ramesan. Oke. Nah, nyali kayak begitu tuh dapetnya dari mana? Dari Bali. Dari pendidikan kehidupan. Dari Bali, yang bener nih ya. Dari pendidikan kehidupan di Bali, apa dari dulu udah ada? Sebenarnya sih dari dulu udah ada. Asik, berbagi gimana caranya? Caranya ya mungkin karena hidup ini kan must go on ya. Iya. Jadi kita harus fight, gak boleh nyerah. Ini kita udah coba jatuh, bangun, buka, tutup, itu memang biasa di hidup. Iya. Cuma kalau kita nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu sampai di mana kekuatan kita. Jadi orang gagal itu penting? Penting, untuk mendidik kita. Belajar dari pengalaman. Iya. Wah, baik. Mas, terima kasih banyak. Mbak Ella, pesan sekali lagi sebelum kita masak itu ya, roa sama satu lagi apa namanya? Sayur garu. Nah, pesan sekali lagi bahwa nangis boleh tapi jangan malu. Silakan. Nangis jangan kelamaan. Bahagia juga jangan terlalu, karena hidup ini harus balance. Senang ya kalau misalnya ketemu sama seseorang yang memang udah mateng dalam arti kata menghadapi kesedihan dan kesenangan itu dengan jiwa yang stabil. Kenapa stabil? Karena tertempa dalam kehidupan. Mbak Ella atau sahabat saya hari ini dari rumah Roa Makanan Manado, sebetulnya bukan hanya ngomongin soal makanan, tapi soal bagaimana kekuatan seorang wanita untuk menghadapi kehidupan. Menghadapi kehidupan untuk apa? Untuk bisnis, untuk ina inu. Kalau misalnya hidupnya ketawa terus, jangan senang dulu. Kenapa? Nanti pas ujiannya lebih susah daripada PR-nya dikerjain dari awal. Betul? Oke. Yuk kita masak tetap di Pojok Syahnas bersama Mbak Ella yang akan memasak. Bilangnya siapa? Roa saus dan sayur garo. Yang mana-mana?